Nah, jurusan di SMK Pangeran Kesari ini, contoh misalnya saya berikan gambaran kepada siswa. Misalnya teknik proses pemesinan, teknik pemesinan. Teknik pemesinan ini sebenarnya banyak masyarakat tidak tahu bahwa teknik pemesinan ini sebenarnya disebut sebagai tool maker. Tool maker itu bagaimana anak-anak ini akan berinteraksi dengan namanya mesin bubut, mesin press, mesin las, mesin CNC. Ini bidang kerja apa? Ini bagaimana membentuk sebuah benda kerja dari bahan besi untuk dijadikan berbagai macam alat. Contohnya bisa jadi baut, bisa jadi bor, segala macam. Nah, sebenarnya yang dipahami anak-anak untuk jurusan ini masih minim gitu. Jadi padahal di perusahaan-perusahaan jurusan ini sangat dibutuhkan banyak. Ini pemesinan. Anak-anak kan cenderung menyukai otomotif karena kan otomotif di jalan raya itu tampak motornya aja.